Fuyo, tengok aja dah meleleh air liur kan? Ini gerai Pasumbur Taman Bahagia yang terkenal. Orang Penang panggil Pasumbur, tapi orang KL panggil Rojak. Gerai ini sudah lama berniaga di depan stesen LRT Taman Bahagia. Dulu Pakcik Ayub yang memulakan perniagaan ini. Sekarang Ayub sudah mengambil alih daripadanya. Sebelum berniaga dengan pakciknya, Ayub pernah menjual cendol dengan gerai basikal pada tahun 1985. Setiap hari Ayub bangun pukul 5 pagi untuk ke pasar. Selepas itu dia akan pulang untuk menggoreng kuih muih. Makanan yang akan dijual dimasak setiap hari supaya ia segar untuk pelanggan. Setelah siap memasak, Ayub akan memandu lori pickupnya ke tapak perniagaan pada pukul 9 pagi. Sampai di sana dia akan bersarapan dahulu. Kemudian dia akan menyiapkan gerainya untuk berniaga. Pelanggan akan mula datang pada pukul 11 pagi. Ayub akan berniaga sehingga 7 malam atau sampai barangannya habis dijual. Dia berkata orang suka makan Pasumbur di tepi jalan dan bukan dalam kedai mamak. Dalam sehari, dia boleh melayani 100 pelanggan. Di hari yang baik, mungkin boleh mencecah 150 pelanggan. Benda yang dia paling suka dengan perniagaan ini ialah pendapatan tunai setiap hari. Tak ada main hutang-hutang. Benda yang paling leceh ialah hari hujan. Kalau kamu tak pernah makan Pasumbur Ayub, datanglah ke gerainya. Boleh makan bawah pokok.